TV KPM. Yay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan senaman aktiviti fizikal. Jika kita melakukan aktiviti ini secara berkala, maka kecergasan dalam diri kita akan bertambah. Baiklah semua, hari ini kita perlu lebih bersemangat sebab hari ini saya ditemani oleh Zilin dan juga Tiben untuk melakukan senaman HIIT. Apa itu HIIT, Coach? High Intensity Interval Training. Jadi senaman ini dapat membantu kita membakar lebih banyak kalori dalam masa yang singkat. Okey, dalam senaman ini terdapat beberapa tahap kesukaran. Tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Zilin dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiben. Okey, coach nak nasihatkan lagi sekali untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Kalau semua dah bersedia, kita boleh melakukan aktiviti pemanasan badan. Baiklah, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach ingin memberitahu kepentingan-kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi, bila kita melakukan aktiviti pemanasan badan, kita dapat meningkatkan suhu dalam badan dan juga mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Baiklah, kalau semua dah bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Untuk aktiviti pemanasan kali ini, kita akan lakukan sebanyak 2 set. Satu set merangkumi 6 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat. Baiklah, jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu kincir angin, di mana posisi diletakkan seperti ini, tangan kanan diletakkan di kaki belah kiri seperti ini. Dan sebaliknya. Boleh? Janganlah asyik-asyik tak semangat je. Boleh? Okey, kalau boleh dalam kiraan 3, 2, 1. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus. Okey, lagi 6 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti bulatan tangan di mana kita lakukan seperti ini selama 15 saat dan lawan arah selama 15 saat. Okey? Faham? Kalau faham dalam kiraan 3, 2, 1. Senyum. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 5 saat dan kita akan tukarkan arah. 2, 1. Tukar ke belakang. Okey, pandai. Tu, Zilin dah berenang ke mana tu? Teknik yang salah lah, coach. Okay, ini bukan teknik berenang ya. Tukar lemas ikut teknik, coach. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti angkat lutut. Untuk tahap yang mudah seperti ini. Untuk tahap yang suka, boleh lonjak. Okey, atau lompat. Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jika anda tak boleh mengangkat lutut setinggi ini ataupun separas dengan pinggang, boleh angkatkan sedikit. Okey? Sekurang-kurangnya anda mengangkat lutut. Kiri, kanan. Kiri, kanan. 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan regangan tengkuk. Okey, regangan tengkuk ini kita akan lakukan dari kanan ke kiri dan kita akan lawan arah. Kiri ke kanan. Okey. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Dan hembus. Bunyi tu tadi tengkuk Tiben tu. Ha, Zilin dah.
coach. Ni tadi. Okey. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan shuffle sisi di mana posisi berada di belah kiri. Tadi 1, 2, turun. 1, 2, turun. Pastikan tangan bersilang. Okey. Okey, dalam posisi. Kiraan 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas tau. In. In. Okey, in. Okey. Lagi 6 saat. 3, 2, 1. Baiklah. Itu aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu lompat bintang. Untuk tahap yang mudah, anda boleh lakukan seperti ini dan tukar. Untuk tahap yang sukar, anda boleh lakukan lompat bintang. Boleh? Okey, kalau boleh, lakukan dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan, kiri. 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 10 saat lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Baiklah, untuk set yang kedua kita akan lakukan lagi kincir angin. Kalau ada yang lupa, coach ingatkan kembali. Boleh? 3, 2, 1. Boleh kan? Takkanlah tak boleh. Anda semua juara. Pasti boleh. Kalau penat, boleh berhenti sekejap. Okey, tapi jangan lama-lama. Boleh berhenti 1 ke 2 saat dan lakukan semula. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, kemudian bulatan tangan. Bulatan tangan ke belakang. Okey, 3, 2, 1. Pusingkan. Pastikan masa ini anda perlu tarik nafas dan hembus. Supaya anda dalam keadaan yang lebih tenang. Okey? Okey, pusingkan ke belakang. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, 3, 2, 1. Aktiviti yang seterusnya ialah angkat lutut. Kanan, kiri, lompat. Okey. Dalam keadaan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Macam ada rentak kan, Steven kan? Kanan, oh Steven punya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siapa yang murid-murid yang buat macam Steven? Boleh, kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih bersemangat, boleh? Boleh, haa. Zealand pun bersemangat, okey? Haa. Dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu regangan tengkuk. Pusingkan leher. Okey, kiraan 3, 2, 1. Pusingkan. Depan dan pusing kembali. Time inilah, masa inilah anda perlu tarik nafas sedalamnya. Sebab tadi anda baru sahaja melakukan angkat lutut tu. Penat kan, Demon kan? Ha, tarik nafas supaya lebih tenang balik. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. Kanan, silang. Kiri, silang. Boleh? Kiraan 3, 2, 1. Kanan, 2. 1, 2. Kanan. Kiri. Kanan. Ha. Kiri. Ha. Boleh tak aku nak dengar bunyi? Ha.
kiri, ha, kanan, ha, kiri, ha, kanan. Baiklah, 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti kita yang terakhir untuk aktiviti pemanasan badan iaitu lompat bintang. Okey, lompat bintang tahap yang mudah, kanan, kiri. Kanan, kiri. Untuk tahap yang sukar, boleh? Empat. Boleh? Kiraan 3. Okey, come on ni. Ni yang terakhir ni. Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Au, cak. Au, cak. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, okey. 10 saat lagi. Dan buat tarik nafas. Tarik dan hembus. 3, 2, 1. Baiklah. Tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, murid-murid semua, kita baru sahaja habis melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita sudah bersedia untuk melakukan senaman HIIT. Okey, jadi untuk senaman kali ini kita akan ada 2 set. Satu set merangkumi 8 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat dan lagi 30 saat kita akan rehat. Okey. 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 Murid-murid okey. Kalau okey, coach akan tunjukkan aktiviti iaitu pendaki gunung di mana kedudukan kita seperti posisi plank. Okey. Pinggul ditolakkan ke bawah dan untuk tahap yang mudah hanya perlu sentuh saja. Okey? Untuk tahap yang sukar, anda boleh seperti berlari atau mendaki. Okey. Boleh. Kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Okey, teruskan. Pastikan bernafas . Okey, Diban. Benda-benda yang mencabar ni selalunya memang bagus untuk diri sendiri. Betul kan, Zilin? Betul. Jarang coach tak betul. Tapi ada je lah tak betul, kan? Kalau coach tak betul, murid-murid ingatkan coach. Okey. 3, 2, 1. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti yang seterusnya iaitu squat heels up. Maknanya kita macam yang pertama tadi, kita punya tangan diletakkan di pinggang, turun dan orang jengketlah, jengket. Kena jengket sih. Tengok ni kaki dan jengket. Okey, turun dan jengket. Untuk tahap yang sukar, turun dan lompat. Boleh? Boleh kan? Melompat lebih tinggi. Okey, lagi-lagi 3, 2, 1. Turun dan jengket. Turun dan jengket. Okey. Turun, jengket. Turun, jengket. Okey. Mana Timan? Tadi takut atas ada kipas . Kalau ruang tu tak ada, ikutlah kesesuaian. Boleh? Lompat sikit pun tak apa. Jangan lompat tinggi-tinggi sangat. Takut ada barang kat atas ke apa kan. Dah cedera. Okey, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, kita sudah habis untuk set yang pertama. Kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan set yang kedua dengan aktiviti yang pertama iaitu pendaki gunung di mana posisinya juga di posisi plank. Okey. Tangan letakkan kedua di bawah. Pinggul diturunkan dan kaki angkat. Untuk tahap yang sukar, dilonjakkan atau seperti mendaki. Boleh? Kalau boleh di dalam posisi 3 saat. Okey, 3, 2,
satu. Okey, kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Teruskan. Berpeluh-peluh, coach, ya? Hai. Okey, teruskan. Jangan lupa untuk bernafas. Okey. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Kita akan melakukan aktiviti yang seterusnya iaitu squat heels up. Di mana kita akan lakukan seperti ini. Dan turun. Jongkit. Jongkit ke jengkit, Steven? Jengkit. Oh, jongkit tu yang jongkang-jongkit tu kot. Yang ada dekat taman permainan tu kan? Okey. Seperti ini. Turun dan jengkit. Okey. Untuk tahap yang sukar. Turun dan lompat. Okey. Untuk set yang kedua ni, kalau boleh lompat tinggi sikit boleh? Haa, boleh? Kita pun jengkit macam, oh, tak ada tinggi sangat lah, jatuh. Okey. Kalau bersedia dalam keadaan 3, 2, 1. Turun dan jengkit. Turun dan jengkit. Turun, jengkit. Turun, jengkit. Turun, jengkit. Okey, teruskan. Boom. Tu dah berapa tinggi dah tu? Tinggi, kan? Seperti cita-cita Tiban, eh? Nak menjadi seorang astronot, kena tinggi, kan? 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Embus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, dalam aktiviti penyejukan badan ini, kita akan membuat satu set. Dan dalam satu set, kita akan ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Kalau semua bersedia, bersedia? Bersedia! Okey, kalau semua bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisinya seperti ini, tangan kedua-duanya di bawah dan menjangkau. Okey? Ke tahap paling maksimal. Okey, kalau tahap di lutut, lututlah tahan selama 20 saat. Atau di kaki, tahan selama 20 saat. Boleh? Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Turun perlahan-lahan. Perlukan pernafasan yang bagus dan tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Baiklah, kemudian kita akan membuat regangan kuat di mana posisinya seperti ini. Kaki ditarikkan ke belakang dan rasa di bahagian quadriceps. Boleh? Okey, dan kemudian lagi 20 saat kita akan buat kaki kiri. Dalam keadaan 3, 2, 1. Kaki kanan. Okey, tarik bagi rasa di bahagian quadriceps. Jangan lupa juga pernafasan yang penting, okey? Tarik dan hembus. Okey, kalau tidak stabil, boleh pegang kawan. Okey, 3, 2, 1. Okey, belah kiri. Okey, kalau ada kerusi ke kat rumah, kan, boleh pegang. Contoh ini kerusi kan, nak pegang. Bagi stabil. Okey. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan flexor pinggul di mana kedudukannya seperti ini. Okey? Dan diletakkan seperti ini, tangan tolak ke atas. Okey? Pastikan pinggul ditolakkan dan tangan ke atas. Okey. Dalam keadaan 3, posisi 3, 2, 1. Tangan naik ke atas. Bernafas. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas.
Hembus. Okey, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan bahu di mana tangan ditarikkan. Okey. Bagi rasa di bahagian bahu. Okey, boleh? Okey, kemudian kita akan tukar tangan kiri. 3, 2, 1. Okey. Okey. Teknik pernafasan yang bagus. Suka eh? Zilin suka. Okey, 3, 2, 1. Kita tukarkan tangan kiri. Okey. Okey. 3. Eh, belum. Apa ni, coach? Sekira pun salah. Berapa lagi, Timan? 5. Okey. 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang. Ataupun di... Yalah, tangan kiri kita tolakkan di ke bawah. Okey. Lepas tu kita akan tukar tangan kiri. Okey, dalam silang 3, 2, 1. Tarik. Rasa di bahagian mana, Diban tu? Sini kan? Ah, bermakna kalau rasa tu anda buat dengan betul lah. Okey? Okey, bagi rasa 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Apa tu? Rasa. Ah, bagus. Kalau boleh-boleh rasa, bagus. Kalau tak rasa, buat sampai rasa. 3, 2, 1. Okey, yang ke-6 iaitu regangan upper back. Di mana kita tolakkan seperti ini. Okey, regangkan seperti ini. Nampak tak melengkung badan coach? Maknanya kita tengah meregangkan bahagian belakang. Kalau bersedia, dalam kiraan 3, 2, 1. Rasa lega tau. Macam melawan bunyi je tiba dengan coach. 3, 2, 1. Okey. Dan yang terakhir, kita akan membuat regangan dada di mana dada kita ditolakkan ke belakang dan tangan buka kepak. Buka kepak. Ha, okey. So, ke belakang dan bukakan kedua-dua tapak tangan kita ni. Okey. 3, 2, 1. Okey, tahan selama 20 saat. Nafas. Senyum. Okey, 5 saat lagi tahan. 3, 2, 1. Okey, semua berikan tepukan pada diri sendiri. Tanya kepada murid-murid semua kerana berjaya menghabiskan senaman pada hari ini. Jadi, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. DD TV KPM.